Saya Sarip Ibrahim, Kepala Desa Sungai Nibung, Kecamatan Telepedai, Kabupaten Kuburaya. Sungai Nibung itu ya katakanlah semacam perhatian khusus ataupun terkenal gitu kan, lebih kecenderungan pada pantai. Nah, panjang pantai di situ dan ekosistem mangrovenya. Yang konon selama ini Desa Sungai Nibung terkategori adalah desa tertinggal, dan dalam hal ini sejak terbangunnya komunikasi dan kerjasama kepada YPI ini sehingga mampu membawa perubahan-perubahan yang paling sangat mendasar, terutama aspek pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini melalui program kegiatan PUM konservasi, bagaimana kegiatan YPI ini didukung penuh oleh pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membawa itu tadi perubahan.